Saudara Rafathar melawan Gempi ya, melawan Gisel. Oh enggak, Mas Wijil mana kok belum datang? Keluar duluan ya, nanti gue keluar duluan. Iya. Teman-teman media sini aja, jangan kemana-mana. Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Apa bikin tim IBL run speed basketball? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Kak Junas, buat IBL, buat Perbasi, buat semuanya teman-teman tim senior basket yang sudah duluan. Perkenalkan, kami Run Speak Basketball, tim baru yang tapi kita juga memiliki dedikasi yang cukup tinggi karena Run sendiri kita sudah berkomitmen yang marketnya untuk lifestyle, karena kami core-nya adalah lifestyle, entertainment, sport, and e-sport. Nah, kemarin juga adalah tahun kami kemarin di sepak bola Rans dan mendapatkan cukup hasil yang baik. Kita lolos ke Liga 1 dan ini saatnya kita juga menunjukkan bahwa kita juga bukan main-main di sini untuk sport, apalagi untuk basket, untuk IBL, untuk Perbasi. Kita juga ingin memberikan yang terbaik karena menurut saya juga pingin banget turut sama-sama menjadi salah satu pelaku untuk memajukan basketball di Indonesia, karena saya yakin basketball di Indonesia bukan hanya sekedar olahraga aja, tapi bisa menjadi lifestyle and entertainment juga ke depannya, apalagi banyak banget anak-anak muda yang tergila-gila sama basket gitu loh. Jadi bagusnya boleh kita NBA, siapa yang gak ngeliat di NBA, tapi juga IBL juga harus maju untuk ke depannya. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Ran, kita juga bisa sama-sama memajukan IBL, Perbasi, dan basketball Indonesia. Dan kita komit ramskan dia. Gading, gue tunggu di hari pertama. Derby antara Rafathar melawan Gempi, ya. Melawan Gisel. Oh enggak, oke, okay, maaf ya. Sorry. Maaf, salah. Sorry, 1-0. Sip. Terima kasih Raffi Ahmad yang kasih tepuk tangannya, teman-teman. Mas Wijil mana kok belum datang? Saya tunggu, belum datang. Oke. Kalau begitu kan banyak ditanya nih, yeah, Mas Gading. Kita kasih mic-nya ke Mas Gading, kita mau nanya nih. Bukan nanya yang tadi ditanya Raffi, bukan. Jangan marah dong. Anak setan. Mas Gading, kita nanti nanya keluar duluan ya. Boleh, keluar duluan. Iya. Teman-teman media sini aja, jangan kemana-mana. Keluar antara Raffi. Siap. Mas Gading, pertanyaannya sih gak jauh beda dengan Mas Raffi tadi. Kenapa mau masuk ini? Bukan mau bikin, karena timnya udah ada. Kenapa mau masuk, nyemplung ke IBL dan pegang sebuah tim? Biar hidupnya Raffi gak tenang aja. Nggak bercanda. Oke, okay, assalamualaikum semuanya. Thank you banget akhirnya bertemu langsung dengan Pak Junas, bapak-bapak yang penting-penting di sini, ada juga Perbasi, semua IBL, teman-teman semua, ada player-player. Sepertinya kelahiran Ras diikuti dengan beberapa teman-teman yang mulai terjun di dunia sport gitu. Walaupun mungkin West Bandit lebih dulu, satu tahun lebih dulu berkiprah di IBL. Tapi sepertinya saya sama Raffi melihat bahwa olahraga ini bukan hanya sport saja, tapi kita mau merubah, bukan mau merubah, maksudnya mau membuat ini seolah-olah menjadi sportainment gitu, karena bukan cuma olahraga aja, tapi kita butuh awareness dari anak-anak muda, butuh engagement juga supaya mereka-mereka ini tertarik untuk menonton kita, mensupport kita, dan olahraganya sendiri menjadi lebih besar lagi gitu. Kalau di luar sana kan semuanya atlet-atlet ini, teman-teman yang pemain-pemain ini adalah selebriti gitu, mereka adalah superstar gitu, dan anak-anak yang mau mempunyai cita-cita pengen banget menjadi mereka. Nah, itu yang kita pengen sampaikan, kalau menjadi atlet itu mungkin sebagai opsi menjadi cita-cita kalian nanti di masa depan gitu, di basket, di bola. Nah, saya Raffi nggak mungkin udah jadi pemain basket, nggak mungkin jadi pemain bola, nggak mungkin. Nah, cuman ada kesempatan kita bisa memiliki suatu klub. Nah, lewat inilah, ini perjuangan kita untuk membesarkan olahraga di Indonesia gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ini, mudah-mudahan kita juga diterima sama teman-teman yang udah lebih dulu turun dan membuka jalan buat kita, kita diterima di IBL juga. So, mudah-mudahan kompetisinya atau rivalitasnya di lapangan, tapi di luar lapangan yang saya harapkan adalah kolaborasi, jadi membuat IBL semakin besar lagi gitu. Terima kasih, luar biasa. Berarti salah satu targetnya adalah West Bandit peringkatnya lebih tinggi daripada Rans. Iya, kalau game terakhir kan dia udah kalah. Terima kasih. Oke, kita tanya ke pemainnya sekarang.